Hati dokumentari terbitan Al Jazeera itu cuba memburukkan nama Malaysia, polis diarah menjalankan siasatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata, laporan dokumentari itu jelas mencetuskan rasa tidak senang dan kemarahan orang ramai. Tegasnya, negara mempunyai undang-undang demi menjaga keharmonian masyarakat Malaysia. So, undang-undang tersebut pun tidak susah untuk dipatuhi, ya. Tidak menyebabkan kita terpaksa berpuasa 2 minggu, ya, ataupun terpaksa kita membayar nazar dulu untuk mematuhinya. Tak ada. Cukup senang, ya. So, tuan-tuan, saya tidak ada isu dalam hal ini. Dan PDRM, ya, sentiasa mendukung kebebasan media ini, ya. InsyaAllah saya akan dukung prinsip kebebasan media yang bertanggungjawab. Menurut Tan Sri Abdul Hamid, kaki tangan Al Jazeera dipanggil ke Bukit Aman adalah sebahagian daripada proses siasatan sebagai saksi dan ianya bukan hukuman. Bagaimanapun, mereka masih dibenarkan untuk menjalankan tugas mereka sebagai media.